Assalamualaikum, Gomok Disiko. Okey, hari ni aku nak tunjuk satu benda yang mungkin korang suka. Okey, jom kita tengok MyV ni. Kita nak lajukan lagi penglihatan kita. Okey. Korang biasa jumpa tak? Apa tu? Tompok-tompok macam ni. Nampak? Nampak kita nampak? Tak nampak lah. Daripada watermark ni kan. Watermark yang buat kereta kita tak jelas pemandangan. Tak tahu lah dalam kamera nampak ke, nampak kilat dia kan. Nampak tu. Berabuk-abuk. Okey, aku nak polish aku punya cermin depan dan belakang. Tepi tengok kalau rajin. Tepi pun banyak ke watermark ni. Aduh, sangkut. Ni kalau korang nampak banyak tu. Nampak tak watermark-watermark? Aku akan polish pakai G3. Aku pakai ni Farigla Regular Grade Paste Compound G3. G3 Paste Compound. Ni Farigla. Pakai ni. Lepas tu aku akan pakai mesin polish ni. Aku pakai pad yang Baldu ni pak ni. Pakai mesin polish. Aku beli kat Shopee je ni, RM50 mesin polish ni. Boleh pakai tapi jangan panas sangat lah. Korang kena berhenti-berhenti lah. Okay, sebelum tu aku nak cuci ni dulu, abuk-abuk ni. Okay, nak cuci aku akan tunjuk satu rahsia. Nak cuci, kadang kita cuci ada pasir-pasir pun. Okay, ni dia. Alamak, melekat. Ni orang panggil clay untuk cuci kereta lah. Detailing kereta. Korang boleh cek dekat Shopee juga. Tak mahal. Tak sampai RM10 satu ni. Ni lah. Clean clay bar. Clay bar je korang tulis dekat Shopee tu. Clay bar. Nanti keluar lah benda ni. Okay. Okay, benda ni kita basuh macam. Basuh macam biasa. Benda ni buat untuk macam pakai span tu. Dah sapu ni buat kita pakai span. Dia nak hilangkan benda-benda yang kasar-kasar ni. Nanti dia akan melekat kat sini. Pasir ke apa kan. Bekas-bekas yang melekat-lekat. Tar ke apa. Jadi korang punya cermin ke kereta tak akan calor lah. Okay. Jom kita teruskan. Aku nak basuh dulu. Basuh aku tak payah tunjuk lah. Basuh macam biasa. Cuma ni korang gosok. Okay, ni aku pakai clay bar. Gosok macam biasa je. Tekan sikit. Jadi dia punya kotoran-kotoran yang degil, daki-daki tu dia melekat. Korang nampak? Yang hitam-hitam ni daki-daki dia kan. Kalau dekat ni, dekat cat, kadang daki-daki dia tu akan hilang. Ni oh, hitam ni. Cek yang tak hitam eh. Cek ni tak hitam eh. Kalau kereta yang betul kotor, ada daki-daki memang banyak hitam dia. Nampak? Yang tak berapa banyak, ada sikit-sikit. Lepas tu ada apa? Macam pasir-pasir ke apa melekat dekat sini. Macam bekas-bekas tar akan hilang. Akan hilang bekas-bekas tar. Kadang dekat bumper kan ada calik-calik hitam bekas tar tu, bintik-bintik. Korang boleh gosok pakai ni, dia akan hilang. Okay, dah macam ini, kita bersihkan. Okay, nanti aku sambung. Ni aku dah simbah air. Kalau korang nampak, nampak tak eh? Airnya melekat dekat cermin. Dia tak mengalir lah. Jadi hujan. Nampak ni.
Ini permukaan yang tak ada air. Yang ni semua ni ada air ni. Jadi bila hujan, korang, pemandangan korang tak jelas. Air tu lambat turun. Jadi aku nak buat cermin ni sampai jadi macam daun keladi. Dia menitis je, dia pergi gerak. Dia menitis je gerak. Dia dekat sini, dia akan jatuh ke bawah sendiri. Okey. Tapi kita bukan takat polis je lah. Kita ada guna benda lain. Sementara tunggu dia kering, aku akan tunjuk apa benda yang aku pakai. Okey. Kita ada dua barang kat sini. Lepas kita polis, dah kering, betul-betul kering, dah cuci, kering, kita kena sapu ni. Rain-X windshield. Brand tak kisah apa-apa. Yang ni aku pakai Wexco. Bila ni dah jadi macam daun keladi lah. Dia menitis, dia akan jatuh air. Dia takkan melekat. Jadi pemandangan time hujan korang tu memang jelas clear lah. Abuk-abuk pun takkan lekat. Selain tu, kalau korang tak ada polis G3 tu, G3 tu agak mahal gak, dalam 40 lebih, 30 lebih kot satu tube tu. Korang boleh pakai ni. Tapi ni watermark remover. Remove watermark, oil film, rust and grease dekat cermin. Ni untuk dekat cermin. Bila pakai ni, korang watermark yang tak heavy boleh lah. Yang sikit-sikit kan, baru nak lekat, korang boleh pakai ni. Dia macam acid lah, dia punya ni, apa, cecair dia ni. Kalau kena tempat luka memang pedih. Kena dekat tangan lama-lama pun boleh pedih juga. Jadi korang baik-baik lah pakai ni. Aku pakai brand M-Tech Cleanser. Jadi ni biasa yang tempat-tempat tepi-tepi yang susah nak pakai polis, boleh pakai ni. Dah pakai ni, baru kita pakai ni. Ni kira finishing. Kalau cat, kira macam wax lah. Wax. Lepas kita polis, kita wax kan. Jadi kilatnya makin bertambah. Ni macam ni lah, dia coating dia. Okey. Jom okay, kita ni teruskan. Dah sedikit kering. Kalau korang nampak, nampak tak? Airnya aku gelap pun dia tak cantik. Dia akan tengok ni. Nampak ni. Kita tak nak macam ni. Kita nak bila kita lap, clean and clear. Okay. Nampak macam ni. Inilah menjejaskan pandangan kita time hujan. Time hari biasa pun tak nampak. Okay, jom. Kita dah tunggu kering jap. Tak payah kering sangat. Bila kita nak pakai Rain-X tu, baru kita kena kering betul-betul. Yang ni polis pun kita kena ada simbah sikit-sikit air kan. Ni tunggu kering sikit lah. Okay, jom. Kita tengok hasilnya macam mana ni. Untuk pakai G3 ni, kita kena oleskan sikit dekat ni pad. Kita tekan-tekan macam ni kan. Lepas tu kita ratakan. Tak payah ratakan tak apa. Lebih kurang macam ni. Kita tepek-tepek je dekat ni. Ini kita tepek dekat luas yang mana permukaan yang first kita nak buat. Anggaran saiznya. Kalau tak cukup, kita tambah lah. Ni sikit ni tak cukup ni. Aku nak buat ni permukaan ni dulu. Nanti aku tunjuk. Tambah sikit. Okay ni guys, aku dah tepek-tepekkan ubat G3 ni. Polis kompau ni. Lepas tu aku pakai ni. Okay, kita letak, kita pusing. Ikut kan nak kena pakai dua tangan lah. Okay, jap. Okay, jap. Sebelum tu kita, aku lupa pula nak letak ni spray air biasa. Kita spraykan sikit bagi dia jangan kering. Bagi dia lembab-lembab je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
senang tuh. Nanti dekat situ waktu kan. Okey, sekarang kita dah polis sebelah. Nanti aku siapkan polis semua. Prosesnya sama. Cuma bahagian tepi-tepi ni, korang boleh pakai span. Korang boleh gosok. Pakai span ke, pakai kain, apa tu? Kain jeans ke? Okey, boleh. Yang bahagian tepi-tepi macam ni. Tak kena kan, mesin polis kan? Korang boleh pakai kain. Ni dah lebih kurang macam ni. Dah settle lah ni. Nanti aku tunjuk macam mana hasil ni. Aku polis dulu semua. Okay guys, aku nak tunjuk yang polis yang tak kena ni guys. Aku pakai span magic. Korang boleh check dekat DIY ke apa. Magic span. Aku polis sini. Untuk yang ngilu tu, kuatkan suara radio anda. Okay, dah macam ni. Dah polis semua. Lepas ni kita basuh. Okay. Tadi aku terlupa nak cakap. Tempat-tempat yang tak ada colour macam ni. Getah lah kan. Seeloknya korang masking tape dulu. Tampal. Baru korang polis. Tapi ni aku tadi aku pun lupa. Kita dah polis. Dah nak selesai. Bedal. Tapi eloknya korang masking tape ni. Ni kawasan ni, kawasan sana. Tempat yang korang tak nak polish. Sama juga macam polish kereta. Macam sini ke sini. Korang kena apa? Masking tape lah sini. Pasal kawasan sini. Kawasan sini kan. Kawasan yang catnya kurang tau. Bila terlebih, gosok akan hilang cat tu. Okay, jom. Okay, sekarang aku dah basuh. Kalau korang nak tengok benda ni lagi berkilau daripada tadi. Nampak ni. Lebih berkilau. Dia dah bersih, kita dah polish, tapi dia belum jadi daun keladi lagi. Tengok. Ni mesti ada air lagi. Ni mesti berair lagi tengok. Okey, jap lagi kita tunggu betul-betul kering. Sementara tunggu kering yang ni, kita polish cermin belakang pula. Okey, jom. Nanti kita dah betul kering, baru kita letak red egg lah. Okey, kita teruskan lagi. Jadi korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau video ni bermanfaat, korang boleh share. Share dekat grup-grup WhatsApp, dekat korang punya Facebook. Okey, okay, jom. Yang ni untuk belakang. Kalau korang nampak, belakang ni aku ada letak stiker. Kalau tak tutup, memang habis lah. Pakai mesin polis tu kan. Jadi korang masking tape ni. Masking tape, kawasan cantik-cantik kan. Nanti dia akan tertutup. Okay, sekarang aku dah masking tape. Ini aku potong. Nak lebih kurang cantik macam tu. Barulah kita boleh polis. Kita basuh dulu. Alamak, patut aku basuh dulu ni buat masking tape. Tak apa. Tak apa, boleh nanti basuh, polis. Kita basuh lagi sekali. Kita akan buka masking tape ni. Ni pun aku nak tape. Okay, jom. Okay guys, sekarang dah kering. Macam korang nampak dah kering. Sekarang ni dah bersih. Dengan sebelum tadi korang boleh nampak beza dia kan. Sekarang aku nak sapu red egg ni.
dekat ni, dia coating untuk jadikan cermin ni kalis air kot. Air menitis macam dekat daun keladi. Okey, jadi kita sapu benda ni. Letak dekat span sikit. Macam ni. Letak dekat span sikit. Dan macam ni. Oh, alamak. Tumpah pula. Kita sapu. Sapu. Lepas kita sapu semua, kita biarkan dalam 15 minit ke 20 minit. Baru kita lap pakai kain. Lepas tu kita tengok hasilnya nanti. Okay, aku nak sapu semua. Aku dah sapu semua. Yang penting korang sapu rata. Semua tempat kena. Lepas ni kita biar dia kering dalam 15 ke 20 minit. Lepas tu baru kita lap pakai kain yang apa? Yang kering. Okay, okay guys, setelah kering, sudah kering dalam 20 minit, 15 ke 20 minit, kita lap. Lepas lap ni kita kena cuci sikit-sikit. Kita lap dulu, kasih dia rata. Nak cun nanti lepas lap, kita cuci satu kereta ni. Okey, kita dah lap. Tadi aku pakai kain yang lembab dulu sikit. Lepas tu baru aku pakai kain yang kering. Pasal dah kering sangat dah tadi. Okey, sekarang kita test. Kita curah air. Dia jadi macam mana. Okey, okay, kita test curah air. Tengok air tu. Tengok dia airnya turun. Okay, sekejap Kita buat macam air hujan. Okay. Kita tengok air tu turun. Cantik je. Basahkan semua bah. Ceng. Okay. Dah. Alihkan jap. Kita tengok air tu laju je turun . Tengok ni. Dia cepat tengok. Dia turun. Tengok. Nampak? Jadi tengok air-air ni. Tadi dia tak turun. Dia tak ada turun pun. Nampak kan? Inilah hasilnya. Lepas kita polish, kita letak rain egg. Bila hujan, air akan mengalir. Cepat mengalir. Tembak lagi sikit lah. Tengok. Tengok. Dia tak melekat air. Macam inilah hasilnya. Kalau tak sebelum ni kabur. Hujan sikit je tak nampak tu. Aku buat video tutorial ni pasal aku dah buat dekat van. Menjadi dekat van tu lagi teruk. Tengok. Air-air dia ni. Wiper pun akan cantik lah. Lepas ni. Setakat hujan lebat tak ada masalah. Korang nampak lagi jalan. Kita pakai wiper. Tapi wiper tak turun lagi. Aduh air. Sekejap aku turunkan. Okay, kita try pakai wiper. Tengok. Tengok dalam. Jadi clear korang punya cermin. Aku sebelum ni cermin aku masya-Allah. Ini kalau pakaikan wiper yang baru lagi mantap. Ini wiper pula yang masalah. Tak berapa nak clear. Okey. Jomlah aku rasa sampai situ dululah. Jadi korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Gomok Risiko. Kalau bermanfaat share dekat mana-mana. WhatsApp boleh, Facebook korang boleh, dekat IG boleh. Mana-mana. Jadi kita saling melengkapi. Kita boleh membantu lah. Mana kadang orang cermin dah kabur kan. Rasa nak beli kereta baru je. Bila dah polish, tak jadi nak beli kereta baru. Kita pakai kereta yang ada. Yang lama,
biar nampak baru. Janji geran di tangan. Kan. Geran apa? Dah bayar mahal-mahal, geran dah ada, sayang lah nak jual. Ha, jadi kita restore balik baru. Okey, jom. Assalamualaikum.